Jampang, Jampang. Jawir sama Ipang, Jawir sama Ipang. Jampang, Jampang. Jawir sama Ipang, Jawir sama Ipang. Jawir sama Ipang. Suara tadi dijemur. Wah, aduh. Ya, gila. Bener kan hilang kan? Dari tadi gue curiga gue burung gue kena suaranya. Baru gue jemur bentaran, kampret, kampret. Capek lagi si maling ini. Dua kali gue beri. Ilah. Ini harus gue laporin ke Komnas HAM nih. Kan burung masih anak-anak, takut kan dilecehin doang. Ya udah, kampung gua udah mulai kagak aman. Awas aja tuh maling kalau ketemu gua. Kagak bener nih. Cari malingnya biarin aja ketemu, liatin aja, kritikin, kenangis biarin aja deh. Kok gak? Kapan kawin, kapan kawin? Lihat nih, hilang lagi burung gue. Baru kemarin gua beli. Bisa hilang gini ya. Lu harus menjemur bentaran. Lepas kali. Gak mungkin. Anak-anak kan mana bisa nih. Duh, buka ini. Gua kunci di gemboknya. Hilang. Teka bener sih maling ngambil anak burung. Nah itu dia. Semua lah. Dua kali. Aman ini kampung kita ya. Emang gak aman. Ayam gua margin. Emang lu taruh mana sih ini kandang? Gua gantung. Yang di biasa penjambu. Oh, jago. Teka bener si maling ya. Tapi gua dibilangnya Pak Pewe. Gua tahu siapa malingnya. Tahu gua. Tahu gua. Nih lu dengerin. Si kancil. Iya, si kancil. Yang tinggalnya di bawah otoge dengan coberan. Tadi gue lewat pantesan dengan negor gue tumben. Iya, itu dia si kancil. Tuh kamu kayak itu dia. Tidak benar ya. Mau di buru apa sih? Mau piara kali sama dia? Dia masih kecil. Gue kasihanan. Tidak benar itu. Oke ya. Sana yuk. Wah. Ngapain lagi ngapain? Ini gua jogin ponan, ponan gua hilang dua kali guna nengkong hilang. Kancil juga udah. Tanya dia. Iya. Coba kita tanya yuk. Ah, bener lu. Gua pikir lu ngapain di sini ponan hilang gua. Kancil yang brengsek ya. Hilang, burung hilang, ayam hilang. Emang tuh dia.